dan juga mengajar kalian. Ya, karena itulah, maka saya akan menyebut kalian sebagai anak-anakku sekalian. Dan saya dengan berani akan mengatakan kalian semua nanti insya Allah akan menjadi calon menteri, calon camat, calon bupati, calon gubernur, dan tentu calon presiden. Karena di Indonesia ini kerannya sudah terbuka lebar. Presiden kita yang sekarang, backgroundnya juga kalian tahu, sama dengan kalian. Artinya ini adalah peluang untuk kalian semua. Sebagai kepala madrasah, saya mengucapkan terima kasih atas undangan anak-anakku sekalian kelas 12 ini mengadakan perpisahan di Gunung Kidul. Bisa prioritas saya prioritaskan. Sebenarnya saya mempunyai jadwal ngaji kelas luar sana. Tapi demi kalian tak tinggal, ijolan jadwal. Kalau tadi sudah banyak disampaikan kepada Bapak Muhammad Ali, dan ini kayaknya aroma sudah mengganggu perut kita juga. Maka saya tidak akan banyak menyampaikan. Begini anak-anakku sekalian, saya tidak mempunyai kepercayaan diri. Saya tidak mempunyai keberanian diri untuk mengklaim kalian semua kalau sudah sukses itu adalah produk dari kamu, produk dari Madrasah Al-Yafdiyah 1. Kalau saya mengklaim seperti itu berarti saya terlalu sombong. Tetapi saya sebagai kepala madrasah dan mewakili guru kalian hanya mengajari kalian, mengajar kepada kalian bahwa sebenarnya goresan hitam dan titik hitam itu sangat penting artinya untuk keindahan sebuah lukisan pohon-pohon. Kalau ada lukisan manusia, matanya misalnya lukisan mata kurang dari titik pasti akan menjadi lucu. Betul kan? Apa ini orangnya buta ini? Apa ini? Karena kurang titik ini. Madrasah Al-Yafdiyah 1 ini baru bisa memberikan Anda satu titik, satu goresan. Ibarat kalian nanti akan menjadi sebuah lukisan pohon yang utuh, rindang dan indah dipandang. Ada satu goresan, torehan tinta hitam yang ada di dalam pohon itu. Karena saya yakin setelah keluar dari sini nanti, kalian akan menjadi diri kalian. Yang ini adalah merupakan sedikit dari nafsu satu, dan selanjutnya adalah dari lingkungan pendidikan di mana kamu berada di sana. Ini yang kami ajarkan kepada kalian semua. Maka adalah betapa indahnya yang diajarkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di mana beliau mempunyai sebuah statement, ana abdiman allamani walau harfa. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa aku adalah hamba seseorang yang mengajar aku